Gue udah nyoba berkali-kali anjir, berkali-kali anjir, sampai tangan gue tangan gue tremor anjing tuh. Tangan gue tremor anjir. So, balik lagi sama gue Moyo di channel Family Friendly. Ya, awal game. Tapi bohong. Yo, what's up? Balik lagi sama gua Moyo. So, kali ini cuy, gua bakalan coba untuk ngelanjutin lagi game Paper Dole cuy. Kemarin tuh susah banget buat ngesil satu hantu nih. Gua nggak tahu gimana cara ngesil dia cuy, karena ada 3 proyektor diri dia dan gua harus seal 3-3-nya baru gua bisa ngesil patungnya dia cuy. Dan itu gue masih belum berhasil ya. Jadi kali ini gue bakal coba buat nge-seal si cewek itu cuy. Semoga aja berhasil ya. Ya daripada lama bicit, kita langsung aja ke gameplaynya cuy. Kita continue langsung, oke? Semoga berhasil kali ini ya. Gue gak tahu ini bakalan berhasil atau enggak cuy. Soalnya emang agak sulit gitu, karena gerakannya tuh cepet gitu. Dan mungkin karena gue nightmare juga ya, jadinya tingkat kesulitannya to the next level anjir. Tapi ya udahlah ya, kita coba lagi lah. Pertama-tama yang kita lakuin adalah ya saving dong. As always ya, saving is number one cuy. Oke, kita udah saving sekarang. Waktunya buat di mana sih, gue lupa. Oh, di sini nih. Bukan di sini nih, di ujung sana. Iya betul betul. Gue harus mempersiapkan diri gue bentar ya. Ayo deh. Oke. Oke, sekarang kita coba buat maju ke sana. Buka kan. Nah. Cool. Nah, di sini tuh nggak ada apa-apa gitu. Gue cek dulu ya. Nggak ada apa-apa ya. Pokoknya di sini nggak ada apa-apa yang mungkin bisa gue interact ya. Jadi sekarang kita langsung aja buat coba nge-seal dia cuy. Itu ini bakal jadi pertarungan yang intens ya. Oke. Okay. Let's go. Muncul 3 proyektor ya. Gua kemarin udah mulai dari kanan, udah dari kiri, tetap nggak bisa cuy. Sekarang gua coba dari kiri lagi ya. Tangan gua cepet nih anjir. Di yes. Di gue pakai mode serius deh. Nying. Alah. Tak, kita pakai mode serius dulu, cok. S. A. D. Buka dong. Betul. Gue jalan biasa aja ya kan. Dan biasa aja buat nge-seal si. Waduh, cepet banget cuy kebukanya. Sumpah. Nah, oke, dia ke situ. Jalannya agak lama tapi ya. Gua nge-seal yang ini dulu deh. Ah. Dan kecepatan nge-seal itu nggak bisa cepet gitu. Makanya kayak agak-agak sulit gitu. Kecepatan ngesilnya memang agak-agak sulit, jadinya membutuhkan keterampilan yang sangat matang ya. Anjay, ngomong apa gua? Thank you.
Oke. Satu gue masih lihat. Hasil dia tuh susah emang. Wow, udah sini cuy. Betul. S. A. S. Macang seal dia biar. Cepet banget jalannya, cok. Wah, nggak bisa cuy, gimana caranya ya? Dia kan dari situ emang agak lama kesini jalannya. Jadi tuh gua harus nge-seal si depan dulu kali ya. Depan. Berarti depan dulu kan pertama. Entar gimana sih caranya? Bentar, depan, habis depan otomatis dia bakal ke depan dong. Enggak dong, yang jauh dulu. Yang jauh. Set. Masih enggak paham, cok. Sumpah gua enggak paham. Ah, udah mati sekali ini. Kita coba lagi deh. Lagi. Bisa lah ya. Seharusnya bisa sih. Bentar, kita coba sekali lagi ya. Aduh. Memang agak tricky-tricky loh di sini. HP gue cok. Oke, kita harus lepas semua aksesoris untuk bisa mendapatkan kecepatan tangan yang maksimal ya. Yuk, aku serius yuk. Betul. Oke. Kita coba. Ikan bakal datang dari sana nih. Berarti gua enggak bisa, harus tetap dari depan. Yes. G. W. Betul, ini gua jalan biasa aja kan. A. S. A. W. Oke.
langsung. Dek. Sini si lagi A. Oke, B, S, D. Oke, langsung silang depan ya. D, W, S, D. Gagal dong. Kita ulangin dari awal stepnya coba ya. Gue membutuhkan kecepatan tangan yang luar biasa nih. Oke, F, W, A. Bisa cuy, gue cepet banget dia berarti. Soalnya gue pikir nih ya, dengan di sana kan gue seal kesil dong ya kan, nah berarti otomatis tuh gue harus berarti gue jangan lari kali ya. And dari step kedua, ah anjir gue nggak tahu lagi sih mana. Kayaknya nggak bisa diselesain sih. Gimana caranya supaya dia enggak mecahin seal di situ ya? Gimana caranya? Apa gua harus cepet-cepet lari kali ya? Fuck, susah banget loh. Nightmare apa sesusah ini ya, Cok? Cepet banget loh dia ngemecahin sealnya.
satu-satunya yang gue punya lah ya. Berhasil. Ah, cok. Wede, cok. Wede, kenapa gua ade? Ah, sedikit lagi tuh. Ah, gampang. Aduh. Wede, cok. Aduh, buta tombol gua anjing. Aduh, dikit lagi itu selesai ini ya. Mohon maaf gua mah. Anjir. Aduh, goblok buta huruf gua, cok. Wede, kenapa gua ade ya? Ih, tolol banget lo. Udah bener itu stepnya, aduh. Cok. Aih, mak, mak. Dikit lagi lo itu. Aih, tadi gimana? Stepnya gua lupa-lupa inget lagi, bak. Aduh. Itu aduh, sedikit lagi jalan menuju kemenangan saya melawan si setan cewek ini, aduh. Kok bisa gitu, gue roboh banget. Greget gitu anjir. Kita harus tetap stay fokus lah ya. Bisa nih, bisa. Anjing, gue serius mampus ini anjir. Goblok. Yeah.
Anjir, tadi tuh kenapa gua, aduh idiot banget gua emang ya. Parah anjir. Aduh. Tak gua potong aja lah anjir ininya. Agak sedikit tolol memang. Betul. Aduh, tangan gua tremor lagi bangsat. Sumpah. Aduh. Tangan gue tremor anjing. Itu dikit lagi anjir. Menuju kemenangan gue mesil. Si aduh. Kenapa ya gue malah dengan tololnya gitu kan. Dengan tololnya gue bukan WD gitu. Malah AD anjing emang. Lah bisa loh tadi udah bisa anjir, kok bisa ya nggak bisa, apa yang salah cok? Tanyaanku cuma satu, apa yang salah itu step-stepnya kayaknya udah bener tadi tuh kayak gitu gua, cuman kok bisa beda gitu, bangsat emang ya. Jangan tolol lah gitu, lihat dulu lah tombolnya. Gue kesel sendiri ya, udah hampir berhasil itu cok.
Gue udah nyoba berkali-kali anjir, berkali-kali anjir, sampai tangan gue tangan gue tremor anjing tuh. Tangan gue tremor anjir. Lu bayangin nyobain beginian doang. Tangan gue tremor. Setan emang. Tangan gue sampe tremor. Cok. Bisa udahlah anjing, emang nggak bisa anjing sumpah. Anjing tanganku tremor anjing, tadi udah hampir bisa loh padahal. Beneran tadi udah hampir bisa anjir. Cuma satu ketololan gue udah berakhir. Goblok emang. Beneran tadi udah hampir bisa coy. Gue gak tahu gimana caranya bisa sampai bisa kayak tadi ya. Anjing main game horror bukan takut malah kesel, goblok. Ada kayak gitu ya. Babi emang. Ada kayak gitu. Gue mancing emosi juga ya. Setan nih kalau bisa gue marahin emang gue anjing. Ada step-step yang salah kali ya. Gue nggak tahu juga sih.
dia gak ngikutin gua ya. Si anjing caranya gimana, tolong. Aduh, lari, ayo lari deh. Sumpah gue udah lelah anjir. Cuman gue berniat untuk namatin ini game. Tapi kenapa susah banget ya? Sumpah tangan gue bertremor anjir. Udah ngulang berkali-kali anjir. Nunas seberkali-kali itu anjir. The hell man. Aduh, kok bisa gitu ya? Cuma nyantai dulu lah ya. Thank you.
Wow, berhasil. 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 With my gratitude. Berhasil. Akhirnya berhasil juga. Aduh, sumpah. Tangan gue tremor anjir. Aduh, berhasil. Cok. Aduh. Kita saving dulu lah ya. Aduh. Ayo kita saving dulu. Aduh, sumpah kunang-kunang mata gue anjir. Berhasil, cok. Wah, gila. Gila. Cok. Aduh, berhasil. Akhirnya gue berhasil ngesil itu perempuan kampret. Aduh. Sumpah, tangan gue tremor anjir. Sumpah, tangan gue tremor. Cok. Aduh, akhirnya berhasil. Aduh, ya udahlah. Episode TP berdua cukup sampai di sini aja lah ya. So, thank you banget yang udah support. Kalau suka, like buat videonya. So, kita ketemu lagi di next video aja, oke? Okay? Thank you banget. Thank you. See you in the next video and peace. Aduh.